Apa arti merdeka untukmu? Dulu, kita maju untuk mendapatkan kebebasan. Berjuang untuk merdeka dan kibarkan bendera. Merdeka itu memandang perbedaan yang kini tidak lagi asing. Merdeka itu punya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bil khusus seluruh Dewan Asatidah, hadir bersama kita Ustaz Abdul Rahim. Beliau adalah pengasuh pesantren Salman Al-Farisi. Ahlan wa sahlan Ustaz, barakallahu fiik. Dan juga tadi sudah sampaikan oleh Mbah Yai Abdul Mu'id selaku sesepuh Islamic Center. Pada kesempatan pagi hari ini ada nuansa menu ilmiah yang akan kita rasakan dan kita nikmati, yaitu belajar. Belajar sejarah. Belajar sejarah. Ini konsep yang sudah mulai banyak hilang di tengah kaum muslimin. Padahal sejarah itu adalah ruhnya orang mukmin. Sejarah itu dari kata bahasa Arab syajaroh. Sejarah itu dari kata bahasa Arab syajarotun, pohon. Pohon keturunan. Maka kalau belajar sejarah berarti belajar turunan. Turunannya sopo? Islam mengajarkan kita peduli terhadap sejarah. Al-Qur'an ini, Pak, isine kok sejarah kabeh. Al-Qur'an ini isinya semua sejarah. Surat Al-Baqarah, surat Sapi niku sejarah Bani Israel. Nggih? Terus kemudian ada di situ tentang bab orang munafik, sejarah. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Di surat Al-Baqarah ada Nabi Sulaiman, sejarah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, sejarah lagi. Surat Al-Baqarah sejarah. Surat Al-Imran namanya Ali Imran, keluarga Imran, Zakaria, sejarah maneh. Surat An-Nisa bicara tentang tata cara berkeluarga, terus kemudian tentang jihad, kemudian tentang waris. Itu ya surat An-Nisa. Sejarah semua, Pak. Mulai carane golek bojo, terus bojone kudu pira, anake kudu pira, ben sugih carane dengan cara jihad dan bekerja keras menuntut ilmu. Lek wis mati ane piro? Yasalunaka anil kalalah. Kuliah itu ya. Wa yasalunaka surat Al-Baqarah ayat terakhir. Itu bab warisan. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surat Al-Maidah bab panganan. Sejarah juga wa alladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Wong Yahudi ku semua hewan yang berkuku haram. Sejarah lagi. Ayo boleh mana? A'raf. Sejarah lagi. Surat Al-Anfal iku sirah perang Badar. Surat At-Taubah periode Madinah orang munafik-munafik, sejarah lagi. Baru masuk surat Yunus, Nabi Yunus, sejarah. Surat Hud, Nabi Hud, sejarah. Nabi Yusuf, surat Yusuf, sejarah.
baru surat An-Nahl niku bab tentang pertanian. Bab tentang pertanian, tapi ada sejarah sedikit. Surat Al-Isra huwa min aitaq, itu adalah ayat kuno, berarti sejarah. Surat Kahfi sejarah. Ayo golek piye? Quran itu isinya semuanya sejarah. Kenapa Bapak Ibu sekalian mengenal sejarah? Satu, dengan mengenal sejarah maka kita bisa mengetahui standarisasi semangat. Misalnya gini, wong biyeniku sahabatku seneng lo maca Quran, aku ya seneng, mereka suka membaca Quran, saya juga suka. Tapi lihat sejarah para sahabat, mojone pirang juz, sedino 5 juz. Nah itu sejarah. Contohan kayak Kanjeng Nabi 5 juz hafal Quran, mau membaca Al-Quran. Awake dhewe 5 juz 5 tahun. Untung ono traweh sak jusan. Dengan mengenal sejarah ngerti. Dulu sejarahnya orang kalau sholat tahajud itu berapa kali? Urwah bin Zubair itu sikile diketok paginya, kakinya dipotong. Tanpa pati rasa tak maca Quran dan wirid. Lek wis mbok jiwit gak krasa. Gerajin krek 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 krek, drodos ketiye, kei minyak hangat langsung beku, malamnya sholat itu 1/7 Quran. Berarti hampir 5 juz sangat dekan pak sikile siji diketok. Niku lek awake dhewe ndelok sejarah, lek enggak aku wis ahlul Quran. Berapa kamu baca? 2 lembar sebulan. Kamu memang mengikuti sunnah tapi tidak cocok dengan sejarah. Apa nggih? Nah, nanti Pangeran Diponegoro jenengan akan lihat sejarahnya Pangeran Diponegoro tirakatnya kayak apa, sholat tahajudnya kayak apa, baca Qurannya kayak apa, perangnya bagaimana. Itu ono namanya dengan belajar sejarah kita belajar standarisasi perjuangan. Apa? Standarisasi perjuangan. Dengan belajar sejarah itu sama dengan belajar nota. Maksudnya apa nota ya Ustaz? Kalau kita mengenal sejarah, kapan-kapan kita juga bisa menagih sejarah. Erdogan yang gawe kertas. Delokan nih Perdana Menteri Turki, delokan iki ana nota iki. Awakmu biyen utang kan saiki gak nyaur. Menang Pak langsung Pak. Wis, gak usah kakean dibantah. Iki loh, karena Turki itu pinter nyimpen sejarah, Sat. Nota itu. Maksudnya ya Ustaz, maksud kula ngeten, ke depan lah awake dhewe belajar sejarah Pangeran Diponegoro itu bukan masalah sederhana Pak. Pangeran Diponegoro ini Indonesia, tapi dia berjihad melawan kolonial dunia Pak. Jadi Pangeran Diponegoro itu perang mbek wong donya, sak donya, memang londo, tapi wong sak donya iso menang mek 5 tahun. Ditangkap dan semua itu bukan babak pertandingan itu, babak kelicikan. Apalagi di sini ada Raden Mas Said juga sama 1725 sampai 1795 yo perang. Maka Pangeran Diponegoro niki rada maksa-maksa sithik ya kepada Ustaz Salim. Pangeran Diponegoro iku loro, Diponegoroin gitu loh. Umaroin akan disirkan di 140 sniper itu adalah ibu-ibu macam-macam ibu-ibu melano gini manah itu menangan. Dulu snipernya Raden Mas Said itu adalah para ibu-ibu pasukan perangnya itu Pak. Londo kalah terus, setiap perang minimal 600 mati, 500 mati ini ku Pak. Maka yang memberi gelar itu gubernur Belanda. Iki duduk menungso iki. Iki ada samber nyowo. Lek perang mesti nyowone wong liya mati. Londo iku lek petuk watu e samber nyowo langsung mati yo, Pak. Saking wedine. Nah, terakhir kita lihat sejarah nota. Setelah sampai kita mempelajari perjuangan Pangeran Diponegoro yang sekarang ini adalah semua barang-barangnya berada di Belanda sana, tapi yang lebih besar kalau kita belajar sejarah Nusantara, Indonesia ini, Indonesia itu negara yang kaya. Notanya ada di sana semua. Sombele wis kecekel kabeh, Pak. Eropa iku duwe iku ngumpul ning karanganyar kabeh.
Ana notane kabeh kok emas yang ditumpuk-tumpuk stempel tek Pangeran Diponegoro, tek Raden Mas Said, tek Mataram, ngoten lho, Pak. Jadi somben itu tinggal ahlan jalan. Padahal Ustaz langsung aja. Nah, Mas Said. Dan Pangeran Raden Mas Salim. Alhamdulillah. Pengantar sak biasa ngene. Ya kiai ku tutup kendang, ndongano Al-Fatihah wis mari gitu. Nggih, sugeng rawuh saat di Mataram kuno. Saat salin. Jadi belajar sejarah ke depan itu nota, kita mengumpulkan poin-poin nota. Di mana somben itu anak cucu kita datang ke Eropa itu gak ngampok, Kak. Neng jomo donyaku, neng gudangku emasku bertonton di sana itu. Neng cawe dhewe teko, stempel Mataram, gowo mulih. Mataram, gowo mulih. Mataram, gowo mulih. Niku lonjong, bagai dong, bagai dong. Maka kenapa sejarah kita dihabiskan sehabis-habisnya? Karena sejarah Eropa datang ke Indonesia menggolek badongan. Badongan. Dan itu nanti harus kita ambil semua. Kok kasar Ustaz, ya mengrono wong ngragas kabeh wong kono itu. Somben kepingin golek panganan maneh. Akan kita ambil lagi 350 tahun. Dan itu akan kita ambil. Maka nanti penaklukan Eropa itu enggak ada namanya gonimah, Pak. Mungkin tinggal ngambil harta kita memang. Kenapa sekarang Eropa hebat? Bene dilumpukno kabeh duitin kono. Lumpukno kabeh disusun dengan rapi, diarsipkan dengan bagus, sok ben karek jemek, Ustaz. Maka sebenarnya sekarang bukan kehebatan Eropa, bukan pengumpulan harta umat Islam. Maka kenali sejarah, mengenal sejarah, ikut nelusuri nota. Mulanya Sunda Empire punya harta unlimited, katanya ngono. Ikut duduk, sebenarnya punya nota itu Ustadz Raden Mas Salim. Insya Allah, ya, Mataram punya semua. Kapan itu dimulai? Saat muncul generasi Ahlul Quran. Wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhal lam tata'uha. Surat Al-Ahzab ayat 27. Nanti akan aku wariskan ardhahum, bumi mereka, wa diyarahum, apartemen-apartemen mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, wa ardhal lam tata'uha, dan tanah-tanah yang belum terjamah tak keno awakmu kabeh, kamu kelola semua. Maulana siap karanganyar jadi wong pinter. Anak cucu kita harus pandai. Pesan saya, karena Ustaz Salim sudah rawuh, pesan saya, jangan lupa Al-Quran, jangan lupa sejarah. Kemudian yang terakhir, sejarah itu syajarotun, adalah pohon akar. Ojo-ojo jenengan iki wong karanganyar iki turunane rojo kabeh. Turunane wong mat Solo, turunane wong Jogja, iku turunane rojo kabeh, Pak. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan kalian di muka bumi ini bukan manusia, rojo. Kalau kesadaran itu dipegang, tenan sampean dadi rojo kabeh. Tapi kalau kesadaran itu hilang, maka kita akan menjadi apa? Summaradadnahu asfala safili. Monggo. Insyaallah mudah-mudahan dari hasil kajian Pangeran Diponegoro ini kita semuanya akan mengikuti semangat Pangeran Diponegoro. Anak-anak kita akan lahir menjadi Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang baru. Pangeran Diponegoro yang bukan kesini, nakin ada Pangeran Diponegoro yang ada di Australia, Pangeran Diponegoro yang ada di Amerika. Iku kuabe gambare Pangeran Diponegoro kabe. Halo, siap Bapak Ibu? Perjuangan Pangeran Diponegoro belum selesai, karena beliau hanya merintis. Beliau hanya merintis, memberikan pesan bahwa perjuangan kita bisa mengalahkan Eropa, apapun kekuatan mereka. Diobrak-abrik iso lek dheweke ngoten nggih. Mudah-mudahan ke depan akan hadir Pangeran Diponegoro yang hafid Al-Qur'an, dai,
mujahid, hafal matan Abi Suja, ya, kemudian berangkat ke Eropa. Amin ya Robbal Alamin. Saya kira demikian, dan alhamdulillah mumpung ini belum tentu seumur hidup sekali ini bertemu dengan Ustaz Salim wekdal dalam sumanggaken Ustaz. Monggo. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تابعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربه. حضرات الأفاضل مشايخ yang dimuliakan Allah, guru kita semua Ustaz Syihabuddin, guru kita semua Ustaz Abdurrahim Ba'asyir, guru kita semua satu, para asatid, para ustazat, hafizahumullahu jami'an, juga seluruh hadirin hadirat di Islamic Center Karanganyar, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini. Allah menghimpun kita di majelis ilmu ini, majelis ilmu offline pertama saya setelah 6 bulan. Karena memang di Jogja lebih apa namanya agak ngatos-atosnya langkung, jadi kalau Karanganyar kayaknya memang sudah mujahid semua, kendel-kendel fisabilillah gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, keluarga kita dari segala keburukan, Allah lindungi dan jaga kita semua dari segala penyakit, Allah karuniakan afiah, Allah karuniakan kepada kita kelimpahan, kecukupan, sehingga kita semua insyaallah bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan tadi oleh Ustaz Syihab, bahwa kita, mungkin anak-anak kita insyaallah akan menjadi para pembawa cahaya ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Cina, ke Asia Tengah, seluruh penjuru dunia. Dan itu tinggal tergantung kesiapan kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu, Dewan Gereja Eropa merilis sebuah video tentang ancaman demografi di Eropa. Di situ disebutkan angka kelahiran rata-rata per keluarga di negara-negara Eropa itu sangat mengkhawatirkan bagi orang asli Eropa, ras Kaukasoid Nordik yang asli Eropa itu. Di Spanyol angka kelahirannya cuma 1,2, artinya dalam 10 keluarga itu hanya ada 12 anak. Di Jerman itu cuma 1,3. Di Perancis itu cuma 1,3 juga. Di Inggris itu 1,4. Jadi angka ini hampir sama di seluruh negara Eropa. Itu yang namanya keturunan ras asli Eropa, itu angka kelahirannya di bawah 1,4 semuanya. Padahal sebuah peradaban untuk bertahan itu angka kelahirannya minimal 1,8. 18 anak per 10 keluarga itu minimal kalau mau bertahan.
Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angka kelahiran para imigran Muslim di Eropa itu sangat tinggi. Yang di Jerman itu 6 angkanya. Artinya dalam 10 keluarga ada 60 anak. Ayo. Pesat kembroyok. Berarti untuk melawan penjajah sementing anak itu. Iya. Untuk kasus Eropa demografi itu real. Apa ada analisa gini, Ustaz? Indonesia dijajah 360 tahun enggak musnah mergo manak tok. Alhamdulillah, Ustaz. Itu yang luar biasa. Nanti kita akan bahas itu, tapi coba kita perhatikan dulu tentang Eropa. Maka Dewan Gereja Eropa itu memproyeksikan pada tahun 2050 60% penduduk Rusia muslim. Pada tahun 2050 mayoritas penduduk Jerman itu tidak seperti kanselir Angela Merkel, tetapi wajahnya mirip Mesut Ozil semua. Dalam tahun 2050 penduduk Perancis itu akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema, bukan seperti Emmanuel Macron. Dalam 2050 di Inggris itu bahasa Inggris British English, ngerti nggih? British English yang kayak Sherlock Holmes yang ngomongnya wibut kok cingking buta gitu. Nah, kalau ngomong kan gitu ya, orang Inggris asli yang British English itu wibut cingking buta gitu. Itu akan tergusur oleh orang-orang yang bahasa Inggrisnya, "Hey brother, I want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25. Bahasa Inggrisnya siapa? Dr. Zakir Naik. Coba sekarang, wali kota London namanya Sadiq Khan. Maka sekarang katanya nama London sudah diganti menjadi Londonistan. Karena perubahan demografi ini nyata, real. Pertanyaannya, di mana peran Muslimin Indonesia? Apakah betul kita akan berperan di dalam akhir zaman, di mana kemudian dakwah ini begitu dihajatkan di mana-mana? Keturunan kedua, ketiga orang Pakistan dan India yang Muslim di Inggris ini sudah krisis identitas. Agama tertulis masih Islam, tetapi separuh isi penjara remaja London ini yang memprihatinkan adalah teman-teman remaja India, Pakistan, Bangladesh, disingkat IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Di London, separuh penghuni penjara remajanya remaja India, Pakistan, Bangladesh. Yang menarik adalah, teman-teman yang disayang Allah, komunitas Muslim di Inggris ini, komunitas Muslim Indonesianya itu isinya orang terpelajar, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang keahlian yang sangat tinggi, mahasiswa-mahasiswa PhD dan master. Ada satu orang Jogja itu tinggalnya di Nottingham. Nottingham itu kotanya siapa? Robin Hood. Di Nottingham itu beliau tahu pekerjaannya apa? Pakar campuran beton untuk runway, landasan pacu pesawat terbang. Neng tidak sembarangan, beliau adalah konsultan campuran semen untuk landasan pacu pesawat bandara-bandara terbaik di dunia. Hamad di Qatar, Dubai di Emirat, Seklapkok di Hong Kong, Narita di Tokyo, Kansai International Airport di Osaka, gitu ya. Itu konsultannya beliau. Itu nak nyambut gawe, itu kan dilapori. Di bandara Narita, Jepang, itu ada bagian landasan pacu yang cuil betonnya. Itu dijemput pakai pesawat pribadi ke Nottingham, terbangkan ke London pakai pesawat yang gede banget itu, A380, didudukkan di kursi atasnya kelas
atasnya kelas eksekutif itu apa namanya? Hah? Pokoknya VIP ini, ya? Plus terbang ke Jepang, nilai ini bu, nyuwil sedidik itu diperiksa sama beliau, kemudian beliau masukkan ke program komputer, dikeluarkan rekomendasinya untuk dilaksanakan yuk Bali. Ya bang menunggu sama ini. Neng bayari sekali teko aku mau awal itu nyambut gawe telung tahun dong mesti podo krisis identitas itu yang suruh ngisi memberi pencerahan orang Indonesia. Saya ke Newcastle upon Tyne. Di Newcastle itu ada masjid Jami Newcastle. Di masjid Jami Newcastle imamnya namanya Imam Abdul Wadud, itu orang lihat program dakwahnya, lah kok keren ini program dakwahnya. Masjid itu lantai atasnya untuk masjid, lantai bawahnya gym. Anak-anak muda itu pada nge-gym di bawah. Kemudian ada kafenya. Kemudian di masjid itu juga di atas ya, itu ada pusat kegiatan untuk lansia, ada sendiri untuk anak-anak, ada sendiri dengan berbagai macam fasilitas yang sangat lengkap. Belum saya pelajari program masjidnya ini asik. Jamaah masjid itu kalau akhir pekan hari Jumat, hari Sabtu pagi itu ada kerja bakti bersih lingkungan sekitar masjid. Kenapa? Karena hari Jumat malam di Inggris hari mabuk. Mendingan wong mabuk. Jumat malam itu di mana-mana orang mabuk. Sampai polisi lalu lintasnya juga mabuk. Petugas kebersihannya juga mabuk. Maka Sabtu pagi itu hari terkotor di Inggris. Nah, ternyata komunitas masjid ini dapat penghargaan berulang-ulang dari wali kota. Kenapa? Karena setiap Sabtu pagi bersih lingkungan, kerja bakti, gotong royong. Terus apa lagi program mereka? Donor darah. Jamaahnya dikerahkan untuk donor darah dan lagi-lagi dapat penghargaan dari PMI-nya Inggris. Kenapa? Karena darahnya orang Muslim, jamaah masjid itu the best, bersih, nggak mungkin pakai narkoba, nggak pernah minum minuman keras, nggak suntik-suntik aneh-aneh, gitu kan? Dan kemudian konsumsinya juga sehat, orang-orangnya sehat. Sehingga apa? Kalau ada orang butuh darah, itu prioritas pertama nyari darah dari donor yang Muslim. Keren. Yang ketiga, programnya itu ada program mendengarkan curhat ibu-ibu dan bapak-bapak sepuh di panti jompo. Jadi remaja masjidnya itu ada program mendengarkan curhat di panti jompo sambil didakwahi. Dan ternyata masya Allah banyak yang bersyahadat. Nah, saya juga iseng tanya, loh gunanya dakwahi simbah-simbah ini buatan strategis ini. Simbah-simbah sendiri temennya ya mati ya gitu. Tidak didakwahi orang strategis gitu. Tapi apa masya Allah jawaban mereka? Ya namanya dakwah itu untuk semua. Setiap ada satu orang bersyahadat, dia dikuburkan di Inggris, maka akan menyuburkan Inggris dengan dakwah berikutnya. Masya Allah. Kemudian ada program mana? Apa itu? Remaja masjid kalau akhir pekan itu pergi ke rumah sakit, ke bangsal anak. Untuk apa? Menghibur anak-anak yang ada di bangsal anak di rumah sakit. Mereka pakai pakaian superhero, ada yang pakai Spiderman, pakai Batman, ada pakai Goodman gitu ya. Ya ada Batman kan harus ada Goodman ya. Kayak ada badminton harus ada Good plus ton gitu. Badminton harus Good plus ton gitu. Pakai kostum superhero itu menghibur anak-anak. Masya Allah, lama kelamaan wong tuane do gelem ngaji ning masjid itu. Karena apa? Tersentuh. Siapa yang ngasih perhatian ke anak-anak nih? Komunitas masjid. Terus mereka bikin program sosialisasi halal ke sekolah-sekolah. Dan halal dikampanyekan bukan sebagai muslim meal, tetapi high quality food. Yang namanya nyonsau apa? Halal itu kan memang seruannya dalam Quran untuk semua. Seruannya dalam Quran dari ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu dan
Ya ayuhan nas, semuanya disuruh untuk makan makanan halal. Maka halal itu tidak boleh didefinisikan sebagai makanan muslim, tapi makanan semua manusia. Sehingga kemudian itu disosialisasikan, halal itu keunggulannya ini. Sehingga banyak sekolah di Inggris mulai menyediakan makanan itu untuk semua siswa, bukan cuma yang muslim, halal. Kemudian ada program lagi untuk kalau musim dingin, kerja bakti bersihin salju di jalan. Itu hanya komunitas muslim yang turun membantu petugas-petugas kota untuk membersihkan salju di trotoar. Karena kalau di jalan sudah ada alatnya, tapi yang di trotoar ini sering meleset ke. Jenengan pun nate teng salju. Percaya kula, ora kepenak. Saya pernah merasakan suhu paling dingin yang pernah saya rasakan itu di waktu di Toronto, Kanada. Waktu itu bulan Januari, pas puncak musim dingin, saya mengalami suhu minus 23 derajat Celcius. Tetapi real feel-nya yang terasa itu minus 30. Jadi kalau di data di aplikasi kita itu ada aktual, ada real feel. Aktual suhunya itu minus 23, tapi terasa karena ada angin, ada faktor tekanan udara macam-macam, minus 30, Pak. Umbelen langsung beku, Pak. Wah, orang karu-karuan rasanya itu ya. Jadi, ini mata ini, gitu ya, kan pedih gitu. Keluar air mata yang langsung beku. Orang kepenak, blas. Jadi salju itu indah dipandang, tidak indah dirasakan. Mangkane londo betah nang kene. Soalnya nang kono nek es musim dingin itu ndak enak, Pak. Kalau di syuting, di foto api. Dilakoni. Itu belum licinnya, Pak. Kalau sudah mulai mencair yang namanya salju di trotoar, itu kepleset, kebanting, letangi weangel. Luar biasa. Nah, jadi mereka kerja bakti nyusrui SS yang ada di trotoar itu. Nah, saya tanya ke Imam Abdul Latif, Imam, kok ini program dakwahnya kreatif sekali? Dia malah ketawa. Loh, karena ketua tim dakwah masjid ini orang Indonesia. Saya terus tanya, siapa namanya? Dikasih nomor kontaknya dan namanya. Ternyata kakak kelas saya, alumni SMA 1 Jogja. Begitu saya kemudian kontak, tanya, kok bisa begini mas? Keren banget program dakwahnya. Lu sampean gimana tau? Wong saya niru Joko Karian. Habis. Jadi Masya Allah, teman-teman yang disayang Allah, aku ini yang Joko Karian ya orang ngopo-ngopo gitu. Saya tuh di Joko Karian juga kadang-kadang cuma ide-ide kecil. Ternyata ide-ide kecil yang kita lakukan, laksanakan, itu inspirasi untuk seluruh dunia. Dan kita tidak tahu, jangan-jangan yang begitu banyak. Artinya apa? Yang tidak kita ketahui, kan insya Allah gak menimbulkan ujub, itu pahala jariah. Jadi pahala jariah dakwah kita itu bisa sampai kemana-mana di era medsos ini tanpa kita sadari. Tabarokah Rahman. Jadi teman-teman yang sya Allah, pokoknya mulai sekarang tanamkan kepada anak-anak kita. Saya itu sudah ngomong sama anak saya, Nawaf, Jaisan, Labib, Hilma, dakwah. Tapi Indonesia jatai abah. Indonesia jatai abah. Nek boso Jawa iso, gitu ya. Nirok-nirok ke boso Madura iso. Nirok-nirok ke boso Sunda sidik-sidik iso. Nirok-nirok ke boso Plembang, boso Aceh, boso Minang abah mugi iso. Sing abah raisowi, kowe sinau bahasanya. Maka alhamdulillah Hilma anak saya yang pertama itu selain belajarnya dekat sini di Baitul Quran Sragen mondoknya, itu bahasa Jepangnya alhamdulillah lancar. Nawaf sekarang 5 tahun mau 6 tahun itu ngomong Inggrisnya wis rodok nyenengke, luwe fasih timbang bapake. Oh, bapake jenglis, Javanese English gitu. Nah, Javanese English itu dulu saya juga enggak pede, tapi begitu ngerti orang Inggris itu bahasa Inggrisnya ya beda karo wong Amerika gitu ya. Orang India juga bahasa Inggrisnya beda karo wong Inggris gitu. Kemudian orang Cina nek bahasa Inggris luwih apik meneh. Jenengan kalau ke kota-kota di pantai barat Amerika, di negara bagian California, San Francisco, kemudian Los Angeles, itu
orang Cinanya semakin banyak dan bahasa Inggrisnya itu kayak ya kayak di Hong Kong. Oh my sister, yoga is very nice ah, but the press make me crying ah. Cut the press ah. If you don't cut the press, it's same you cut my hair. Jadi akhirnya dulu itu saya pertama kali ke luar negeri itu tidak pede dengan bahasa Inggris saya. Neng begitu ketemu wong-wong ngono kuwi, bahasa Inggrisnya udah sak ngarepe ngono kuwi. Aku akhirnya pede, mosok kalah pede karo tukang becak Malioboro. Where do you want to go, sir? I'll bring you with my becak, sir. Don't worry, sir. The price is very cheap, sir. If you want to go around the city, sir. Around. My becak is the best choice, loh, sir. Jadi, Masya Allah, teman-teman, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita ini bangsa yang nyuwun sewu, teman-teman. Tadi sudah disebutkan Ustaz Syihab, kok kita bisa eksis? Katanya 350 tahun dijajah, tetapi nyatane saiki isih 250 yuto. Itu tidak akan terjadi kecuali seperti mukadimah undang-undang kita, undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah. Nyuwun sewu penjenengan, bayangkan benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus, tahu ya Christopher Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortes, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, ini penjajah-penjajah dari Eropa itu, sebelum kedatangan mereka, antara Amerika Utara sampai Amerika Selatan terbentang itu, menurut perkiraan para sejarawan, ada sekitar 50 sampai 110 juta orang. Itu tahun 1500-an. 50 sampai 110 juta orang asli Amerika, asli pakai sod. Itu yang kemudian secara keliru disebut Indian, karena dikiranya itu India, maka disebut orang Indian. Native American, orang Amerika asli itu dulu jumlahnya 50 sampai 110 juta orang. Mereka bicara 118 bahasa. Di mana mereka sekarang? Musnah. Di utara hampir tidak bersisa. Di selatan agak beruntung sebagian, nyampur dengan penjajahnya. Kayak Presiden Evo Morales ya, dulu itu kan campuran antara orang asli dengan penjajahnya, orang Spanyol. Nyaris musnah. Kenapa? Penjajahan Eropa itu ganasnya luar biasa. Sekarang Amerika dari utara sampai ke selatan, mereka tidak lagi bicara 118 bahasa tadi. Hilang. Kebudayaannya hilang. Penduduknya hilang. Semua berubah menjadi penduduk ras Eropa. Yang isinya di Amerika utara sampai ke selatan itu kan orang yang dulu jajah datang, bukan penduduk asli. Musnah, Pak. Itu penjajahan yang sebenarnya kayak begitu. Ini dekat sini, ada benua namanya Australia. Dulu orang aborigin, native Australian, itu sebelum kedatangan James Cook pada tahun 1700, itu berapa jumlahnya? Menurut perkiraan para sejarawan, jumlahnya antara 8 sampai 20 juta orang. Di mana mereka sekarang? Data terakhir seingat saya cuma tersisa 45 ribu. Itu pun dikonservasi kayak suaka marga satwa. Dan bahkan menurut konstitusi Australia sampai tahun 1910, orang aborigin itu tidak digolongkan, dimasukkan sebagai warga negara dengan status manusia, tetapi mereka binatang. Ngonoi Australia mau ngajarin kita gimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua. Rupamu mas, apa yang mereka lakukan terhadap orang aborigin, musnah sampai seperti ini. Sedangkan Islam, Ustaz Fadlan Garamatan, teman-teman da'i di Papua, ngajari mandi, ngajari bersuci, ngajari pakai pakaian, itu yang mempertahankan mereka sebagai manusia dan sebagai bagian dari NKRI. Sementara nyuwun sewu, sejak tahun 1800-an para misionaris sudah ke sana, tapi apa yang dilakukan misionaris-misionaris itu? Tetap yang namanya ibu-ibu Papua diajarin untuk nyusui babi lebih mulia dari nyusui bayi.
difoto, dikirim ke Vatikan, dikirim ke Dewan Gereja untuk apa? Ngajuin proposal duit seakai-akai. Seperti itu yang terjadi. Jadi hanya Islam yang kemudian menjaga Nusantara ini. Sama dengan Nusantara yang kita diami ini, hari ini dijajah. Lah kok isek 200 juta yuto? Kalau begitu, saya sejak dulu mengusulkan narasinya bukan begitu. Bukan Indonesia atau Nusantara ini 350 tahun dijajah, tetapi kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Kalau dijajah nasibnya harusnya kayak Amerika. Kalau dijajah nasibnya harus kayak Australia. Penduduk Indonesia ini harusnya namanya John Frederick Van Den Bos. Nyatanya jenenge tetep tai Jawa. Eksis lho, bertahan lho. Karena apa? Karena berjihad, karena melawan. Sejak yang namanya penjajah datang pertama kali ke Nusantara. Kapan, Mbak? 1511. Portugis menaklukkan Malaka, menguasai bandar dagang terkaya di seluruh Nusantara itu. Siapa yang sadar pertama kali bahwa itu penjajah dan itu ancaman dan itu berbahaya? Kaum muslimin. Hanya setahun setelahnya, Demak sudah ngirim 150 kapal di bawah pimpinan pangeran mahkotanya yang namanya Pangeran Fathi Yunus. Kalau dibabat jadi dipaca Pati Unus. Nama Arabnya Fathi Yunus. Fathi Yunus bergerak langsung ke Malaka membawa 150 kapal yang kalau di catatan Portugis ngeri mereka melihat kedatangan Pangeran Fathi Yunus itu. Kapalnya Fathi Yunus itu, kapal induknya itu, kata orang Portugis, kami belum pernah lihat kapal yang kayak begitu itu. Dihantam meriam berulang kali, enggak apa-apa. Karena dilapisi dengan besi. Jadi kalau kita bayangkan sekarang Fathi Yunus itu sudah pakai kapal induk. Gede dan kemudian dihantam berulang kali, itu tidak tenggelam. Kalau kapalnya Portugis itu kena meriam beberapa kali, bolong, ambiar Pak, tenggelam. Kapalnya Fathi Yunus itu yang kapal induknya dihantam berulang kali pakai meriam, no problem. Cuma memang Fathi Yunusnya cedera. Beliau terluka sehingga kemudian pasukan ini harus ditarik mundur. Tapi Masya Allah, sadar kaum muslimin itu, begitu yang namanya pasukan Portugis ini datang, armada Portugis ini datang, itu ancaman, harus dihadang, harus dihancurkan. Ketika kemudian yang belum mengenal Islam, yang belum mengenal iman, itu mesti mikirnya kerja sama-sama Portugis. Ketika itu kerajaan Hindu di Barat Jawa namanya Pajajaran itu berusaha bekerja sama dengan Portugis. Maka seorang ulama yang menggantikan Fathi Yunus yang wafat tahun 1521, ya, Pangeran Fathi Yunus wafat tahun 1521, kemudian datanglah seorang ulama dari Pasai, dari Aceh, namanya Fadilah Khan atau Fatahillah. Fatahillah ini oleh Sultan Trenggono kemudian dinikahkan dengan janda-jandanya Fathi Yunus. Yang satu adalah putri dari Sultan Fatah, Raden Fatah dari Demak. Yang satu adalah putri Sunan Gunung Jati. Yang satu namanya Ratu Mas, yang satu namanya Ratu Ayu. Yang namanya sampai sekarang dilestarikan di Keraton Yogyakarta. Gusti Kanjeng Ratu Mas, Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Itu kan nama muslimah-muslimah tangguh yang luar biasa. Dulu adalah mujahidah, istri seorang mujahid besar bernama Fathi Yunus dan kemudian diperistri oleh Fatahillah. Apa yang kemudian dilakukan Fatahillah? Menggalang armada baru untuk menghadang kerjasama Portugis dengan kekuatan lokal yang ada di bagian barat Jawa. Pangkalan yang sudah direncanakan Portugis di Sunda Kelapa itu sasaran untuk diselamatkan. Maka angkatan perang ini bergerak ke barat menghadang armada Portugis pada tanggal 22 Juni, gitu ya, 1527, armada Portugis dipukul mundur dari bagian barat Jawa sehingga Jawa ini selamat dari kolonialisasi oleh
Portugis. Yang sadar yang seperti ini adalah kaum muslimin. Kalau bukan karena Islam, kita nggak akan sadar bahwa yang namanya Portugis itu bahaya. Kita nggak akan sadar bahwa yang namanya VOC Belanda itu bahaya. Hari-hari ini ada beberapa yang mengaku sejarawan, berusaha membelokkan sejarah, seakan-akan mengatakan dengan kedatangan Islam maka Nusantara ini redup peradabannya. Kebalik, Islam datang tepat satu abad sebelum, secara masif ya, kalau datangnya sudah sejak abad pertama Hijriah, sudah ada surat-suratan antara Maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini buktinya sudah ditemukan suratnya dari Indrawarman Raja Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz dan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu ya, yang namanya surat itu bahkan diabadikan oleh Ibnu Abdirabbi Al-Andalusi dalam kitab beliau Al-Aqdul Farid, bahwa seorang raja dari sibuk nugas, ditemenin Pogi pasti semangat. Kumpul keluarga makin seru bareng Pogi. Enak, gak berantakan, ceria di rumah bareng Pogi. Bahasa Arab untuk Sriwijaya itu Zabai. Dari Zabai di Jaziratul Hind, di kepulauan India namanya, Indrawarman itu ngirim surat untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah. Surat yang untuk Sayyidina Muawiyah di Oxford itu sudah tidak terbaca, sudah rusak, tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz masih jelas. Dari Maharaja Diraja, yang keturunan seribu raja, yang permaisurinya juga keturunan seribu raja, yang di kerajaannya itu terdiri dari seribu pulau, yang di setiap pulaunya ada seribu gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan seribu sungai, yang di angkatan perangnya terdiri atas seribu kapal, yang di kandangnya ada seribu gajah perang, gitu ya, untuk Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan hadiah sederhana kepadamu sebagai tanda persahabatan, maka kirimkan untukku seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Itu sudah sejak abad pertama Hijriyah Islam hadir. Dan pengiriman mu'alim oleh Umar bin Abdul Aziz terkonfirmasi dalam kronik atau analek dinasti Tang di Cina. Dinasti Tang di Cina melaporkan pada masa pemerintahan Maharani Wu Zetian datang utusan dari Sili Fo Si. Sili Fo Si itu Sriwijaya, ejaan Cinanya Sili, Sili Fo Si. Dia membawa hadiah berupa seorang Zanz. Zanz itu budak berkulit hitam. Dari mana asal budak berkulit hitam itu? Ternyata Umar bin Abdul Aziz ketika mengirim seorang mu'alim, guru agama untuk Maharaja Indrawarman, disertai dua jariyah, yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam. Yang berkulit putih tetap di Istana Sriwijaya. Nah, yang berkulit hitam ternyata oleh Raja Sriwijaya dikirim ke Cina, gitu ya. Itu yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Jadi kalau kemudian Islam mengalami masifikasi dakwah pada zaman yang disebut Wali Songo, inilah yang kemudian menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena Islam mengalami masifikasi dakwah tepat satu abad sebelum penjajahnya datang. Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan, Pak, menurut satu penelitian terbaru. Duta Besar Azerbaijan Ramadan 2 tahun lalu itu menyampaikan dalam acara buka bersama kenegaraan bahwa menjadi kebanggaan bagi Azerbaijan bahwa salah satu pembawa Islam yang sangat dahsyat untuk menjadi dakwah yang sangat masif di Nusantara adalah seorang Azerbaijan bernama Maulana Malik Ibrahim. Sudah diteliti, ditemukan tempat kelahirannya dan catatannya di Azerbaijan. Beliau ini belajar di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir, kemudian berangkat ke Nusantara gara-gara baca bukunya Ibnu Battuta tentang Ar-Rihlah, lalu mengatakan ini ada negeri di timur, masih banyak penyembah berhalanya, masih banyak orang belum kenal Allah, kalau saya tidak kesana padahal saya sudah membaca buku ini, saya berdosa. Masya Allah. Maka beliau berlayar selama 2 tahun sampai akhirnya di Gresik. Di Gresik tepat ketika Majapahit mengalami perang Paregreg, perang saudara, sehingga terjadi krisis pangan. Kenapa? Nek perang saudara, petani-petani sempat garap sawah, mboten.
jagung sempat nandur mboten? Mboten. Krisis pangan Majapahit karena perang, maka Maulana Malik Ibrahim bikin pertama-tama itu bukan pesantren tapi bendungan. Bikin bendungan, bikin kemudian sawah-sawah kecil di sekitar Gresik sampai Lamongan. Dan itulah yang kemudian beliau rintis sampai beliau akhirnya mendapat penghargaan dari Ratu Suhita, Ratu Majapahit, lalu kemudian diangkat menjadi guru negara. Begitu sudah jadi guru negara, dakwah lebih gampang apa susah? Gampang, Masya Allah. Baru sesudah itu bikin tempat untuk mengajar agama Islam. Sangat strategis dakwahnya. Sedemikian pula para wali-wali yang lain yang datang kemudian. Jadi ada banyak kemudian ulama-ulama yang menyusul, gitu ya. Begitu mendengar tentang rintisan dakwah Maulana Malik Ibrahim itu, dikabarkan oleh para pedagang. Jadi pedagang-pedagang ini cerita ketika mereka berlayar di Gresik, ketemu Maulana Malik Ibrahim, dai luar biasa. Ketika ke barat, mereka ngabari para ulama di Pasai. Ada ulama namanya Maulana Malik Ibrahim lagi ngerintis dakwah di Jawa. Masa kalian gak bantu? Maka datang ulama namanya Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarkandi. Dari mana kalau As-Samarkandi berarti? Samarkand, Pak, Uzbekistan. Dari Uzbekistan beliau berlayar ke Pasai, belajar di Pasai, kemudian dengar di Jawa ada dakwah, bantu. Ada namanya Maulana Ahmad Rahmatullah dari Champa. Champa itu Kamboja bagian timur. Mendirikan kemudian sekolah tata negara di Ampel Denta. Akhirnya dikenal sebagai Sunan Ampel. Ada seorang dari Palestina, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Baitul Maqdis, namanya Maulana Usman Haji. Maulana Usman Haji ini datang ke Jawa sama anaknya masih kecil, namanya saya Ja'far As-Sadiq. Ketika kemudian di Ampel Denta beliau datang, dia tanya sama Maulana Ahmad Rahmatullah, saya bisa bantu apa untuk dakwah ini? Anda orang mana? Orang Baitul Maqdis. Orang Baitul Maqdis biasanya mujahid, betul. Anda bisa jadi pelatih tentara? Bisa. Saya rekomendasikan kepada Raja Majapahit agar Anda jadi pelatih tentara Majapahit dengan syarat Anda boleh menyebarkan agama Islam. Siap, laksanakan. Akhirnya Maulana Usman Haji jadi military trainer Kerajaan Majapahit sekaligus mengajar agama Islam untuk tentara. Dan ini terkonfirmasi dalam sebuah buku di Bali judulnya Sejarah Dalem Watu Renggong. Dari dinasti Kresna Kepakisan di Kerajaan Gelgel diceritakan Raja Bali menghadap ke Majapahit, pulangnya dikasih hadiah 60 prajurit muslim. 60 prajurit, dalam bahasa Bali mereka disebut Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam. 60 muslim pertama di Bali adalah hasil didikan dari Maulana Usman Haji di Majapahit. Anaknya mendirikan dakwah di pantai utara Jawa. Karena kangen pada tanah kelahiran, dia bikin masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Dikasih menara yang sangat khas. Kemudian dia bikin kota sesuai nama kota aslinya. Kotanya namanya Al-Quds. Karena saat itu Baitul Maqdis dikenal dengan Al-Quds, maka kota ini juga dikasih nama Al-Quds. Sekarang disebut sebagai Kudus. Jadi inilah gitu ya, sebagian kecil saja dari bagaimana para ulama itu luar biasa membawa Islam ke Nusantara, yang akhirnya dengan Islam itu kita punya kekuatan untuk melawan penjajahan. Tanpa kedatangan dai-dai agung ini, barangkali nasib kita kayak benua Amerika, barangkali nasib kita kayak benua Australia, karena dahsyatnya yang namanya penjajahan. Jadi inilah Islam atas berkat rahmat Allah. Bayangkan, dengan inilah ya kita tegak bangkit untuk melakukan jihad, sehingga apa teman-teman yang disayang Allah, jihad di Nusantara ini gak pernah padam, patah tumbuh hilang berganti. Mungkin di satu saat di satu wilayah dia kalah, tetapi muncul lagi bangkit di wilayah lain. Sejak Fathi Yunus bangkit, maka bangkit pula Sultan Hairun dan Babullah di Ternate. Hairun dan Babullah di Ternate surut, ganti ke Jawa lagi. Sultan Agung menyerang Batavia dengan dua kali gempuran tahun 1628 dan 1629. Di Aceh, Iskandar Muda melawan Portugis dan Belanda dengan gigihnya. Kemudian di Makassar, Sultan Hasanuddin. Ganti terus di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa.
berganti-ganti semua wilayah ini gak pernah padam. Yang namanya api jihad di Nusantara ini cuma geser-geser tapi gak pernah padam, sehingga seluruh bumi Nusantara ini subur oleh jihad fisabilillah, subur oleh darah para mujahid dan para syuhada. Sehingga apa? Atas berkat rahmat Allah. Pak, Bu, yang namanya negara dijajah orang, biasanya setelah penjajahnya pergi, negaranya makin kecil apa makin besar? Makin kecil. Perhatikan Balkan, dulu namanya Yugoslavia. Begitu penjajah merahnya Uni Soviet pergi, Yugoslavia jadi apa? Serbia, Bosnia, Kroasia, Montenegro, Makedonia. Banyak, Pak. Pecah dari banyak negara. Untuk contoh baik di dunia Islam, 1918 Turki Utsmani kalah perang, Perang Dunia Pertama. Apa yang terjadi? Seluruh wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi antar para penjajah. Siapa? Penjajahnya Inggris, Prancis, Italia. Maka Maroko, Tunisia, Aljazair dikasih ke Prancis. Libya dikasih ke Italia. Mesir diambil Inggris. Palestina diambil Inggris. Lebanon diambil Prancis. Suriah diambil Prancis. Irak diambil Inggris, gitu ya. Jordania diambil Inggris. Jazirah Arab diambil Inggris. Itu bayangkan sampai sekarang jenengan lihat negara-negara Arab itu batasnya kayak apa? Garis lurus, Pak. Betul nggak? Lihat petanya. Batasnya Libya sama Mesir. Seret gitu. Kok pinuk ya batasnya? Kenapa kok batasnya bentuknya seperti itu? Batasnya yang menentukan penjajahnya, ditarik-tarik garis di peta. Bro, kowe kono ya, aku kene. Ini bagianmu, ini bagianku. Maka sampai sekarang, setelah 90, bahkan 100 tahun kemudian, negara-negara ini masih kesulitan bersatu, bahkan untuk menolong saudaranya yang satu saja, yang namanya Palestina yang masih dijajah. Ini gak bisa, Pak. Tapi atas berkat rahmat Allah, Nusantara ini ada 77 kesultanan sebelum kita.